Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sobi, apa kabar kalian? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan selalu dilancarkan rezekinya. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, hari ini saya coba belusukan lagi di ladang jagung yang baru saja ditanami. Dan di sebelah kanan saya ini ada yang belum dipanen. Di sebelah kiri saya yang sudah dipanen dan sudah kembali ditanami. Oke, kita akan nyanggong di pondok ini saja teman-teman. Semoga nanti kita bisa poin dan mendapatkan hasil yang memuaskan. Oke, kita lanjut. Oke teman-teman, kita taruh speaker audionya sana. Poin teman-teman, tapi tampaknya kurang begitu telak, jadi mungkin perkenaan di bagian saya. Oke, langsung saja kita evakuasi. Ini dia sudah tidak mampu terbang. Langsung kita koyok. Bismillah. Poin teman-teman, jatuhnya di dalam tanaman jagung, jadi kita akan evakuasi ke dalam tanaman jagungnya. Poin di atas pepaya langsung tunggum.
Bismillahirrahmanirrahim. Poin. Langsung tunggal. Sebentar lagi baru kita evakuasi ya teman-teman, karena tampaknya target banyak yang mendekat. Jadi daripada kita menghalau, lebih baik kita tunggu sejenak baru kita evakuasi. Oke. Ini spotnya mantap teman-teman, tapi targetnya agak sulit kelihatan apabila target di bawah, karena teman-teman mungkin sudah biasa juga dan sudah pasti tahu bahwasanya tekukur itu hampir sama dengan posisi tanah atau batang-batang jagung yang sudah dibabat. Jadi agak sedikit susah untuk melihat target jika targetnya di bawah. Oke teman-teman, kita evakuasi dulu yang baru saja saya shoot di rumpun pepaya. Ya, ini dia. Poin ketiga. Saya shootnya dari pondok situ teman-teman. Pondok ini sangat strategis sekali. Jadi kita nyanggongnya di pondok, jadi enak. Ini dia spotnya. Hari ini kita poin tiga teman-teman, dikukur semua. Oke teman-teman, tampaknya target sudah tidak ada, hari pun sudah mulai panas. Jadi kegiatan kita cukupkan sampai di sini saja. Sampai jumpa di video berikutnya. Kalau ada kesalahan-kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras.